Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Harimau memangsa rusa. Cacing pita hidup di usus babi. Benalu hidup di pohon mangga. Tanaman paku hidup di pohon inang yang ditumpanginya. Bakteri nitrogen hidup pada akar tanaman kacang-kacangan. Pernyataan yang menunjukkan interaksi simbiosis parasitisme ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang benar adalah B, nomor 2 dan nomor 3, karena pernyataan yang merupakan interaksi simbiosis parasitisme ditunjukkan oleh nomor 2, yaitu cacing pita hidup di usus babi dan benalu hidup di pohon mangga, karena simbiosis parasitisme merupakan simbiosis yang merugikan salah satu pihak, tapi satu pihak merasa diuntungkan, satu pihak merasa dirugikan. Jadi pada saat cacing pita hidup di usus babi, babi merasa dirugikan, namun cacing pita bisa hidup di dalamnya, merupakan suatu keuntungan bagi cacing pita tersebut. Sama halnya dengan benalu yang hidup di pohon mangga, mangga mengalami kerugian pada saat benalu hidup di pohon mangga, tapi benalu mengalami keuntungan karena benalu tersebut bisa membuat makanan di pohon mangga tersebut. Jadi jawaban yang betul adalah B,